dari salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat duduk. Oke, baik. Kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran biologi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa? Ya, Yopi, silakan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sama-sama. Terima kasih sudah kita memimpin kita dalam doa. Ibu akan absen siap. Apakah ada yang tidak hadir untuk pembelajaran kita hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke, good job, awal yang bagus ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan semua. Nah, terkait pembelajaran kita hari ini kita melanjutkan materi kita. Sebelumnya Ibu mau tanya, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu itu apa? Tingkatan keanekaragaman hayati. Ada apa saja? Ada gen, spesies, sama sistem. Bagus ya, kamu masih ingat semua. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisis persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia secara kolaboratif, kreatif, komunikatif, berpikir kritis, disertai sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita langsung masuk ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya, Bang. Batasan nilai. Iya, batasan nilai atau garis ya. Ini garis apa? Garis Wallace. Ya, garis Wallace, Rufi? Wallace. Iya, garis Wallace. Terus yang ini? Garis Weber. Garis Weber, betul. Jadi, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dia dibatasi oleh dua garis ini. Jadi daerah yang berada di sebelah garis Wallace. Di sebelah barat garis Wallace ini dia disebut daerah oriental. Nah, daerah yang di sebelah timur garis Weber itu dia disebut daerah Australian. Sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah perbatasan antara garis Wallace dan garis Weber itu disebut daerah peralihan. Oke, sebelum Ibu membahas atau menjelaskan lebih jauh tentang persebaran flora dan fauna ini, kita akan mengerjakan LHPD terlebih dahulu. Jadi Ibu minta kamu bagi dalam 3 kelompok dengan jumlah anggotanya itu maksimal 4 orang ya. Jadi silakan dibagi dalam kelompok sekarang. Ini kelompok 1 yang ini ya, Ibu. Kelompok 2 Oke, perhatian semuanya untuk LKPD itu kamu kerjakan sesuai suruhan yang ada di situ ya. Semua suruhannya sudah ada dalam LKPD. Tetapi sebagai awal untuk kamu bisa mengerjakan LKPD itu silakan perhatikan video berikut ini. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega university. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Oke, jadi itu videonya. Sekarang kamu mengerjakan LKPD. Yaitu
apakah keadaan iklim bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Jawabannya iya, karena Indonesia sendiri memiliki berbagai tipe iklim, mulai dari tropis, basah, hingga kering. Di mana tentunya tipe iklim ini menentukan jenis flora dan juga fauna yang dapat hidup di setiap wilayah tersebut. Misalnya pada hutan hujan tropis, tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya. Sementara di sabana atau savana, itu terdapat di daerah dengan musim kering yang panjang. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Saya Bu. Oke, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan pada kelompok yang mau presentasi. Pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada tipe iklim yaitu tropis basah dan kering atau disebut dengan savana yang dapat menentukan persebaran flora dan fauna. Nah, berikan contoh flora yang hidup pada daerah iklim tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 1 izin untuk langsung menjawab pertanyaan tersebut terkait dengan contoh dari setiap tipe iklim yang ada. Jadi di sini untuk contoh dari flora dan fauna di hutan hujan tropis itu misalnya ada pohon-pohon besar dan juga banyak tanaman epifit seperti anggrek. Lalu pada savana sendiri itu terdapat banyak pohon lontar, pohon kepok dan juga akasia. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 2 apakah ada tanggapan balik atau bagaimana? Pas. Oke. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Pas. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Mulai kembali duduk ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskannya oleh kelompok 1 dari apa yang mereka presentasikan. Tadi mereka memunculkan satu permasalahan, yaitu apakah iklim itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jawabannya memang iya, iklim itu mempengaruhi. Kenapa? Karena kan dari iklim itu dia bisa mempengaruhi suhu, curah hujan itu seperti apa ya. Jadi itu jelas mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan, tanaman, itu sangat mempengaruhi. Jadi tadi sudah dijelaskan dari kelompok itu ada dua ya, ada iklim pertumbuhan tumbuhan di iklim tropis basah dan daerah kering atau savana atau sabana. Nah, jadi yang terkait dengan persebaran flora tadi kan sudah dijelaskan tadi ya, ada di daerah hutan tropis dan daerah kering atau savana. Ternyata masih ada satu daerah lagi, yaitu hutan musim. Itu ada apa saja? Asam, kayu putih, kemiri, dan jati. Oke. Itu terkait persebaran flora. Yang berikut adalah persebaran fauna. Nah, kita bahas yang pertama adalah daerah oriental. Jadi, persebaran fauna di daerah oriental itu dia khususnya berada di daerah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, dari yang kamu lihat ini hewan-hewan ini, dia ciri-cirinya seperti apa yang bisa kamu berikan atau bisa kamu analisis dari sini? Teti? Rata-rata bentuk tubuhnya berukuran besar. Iya, bentuk tubuh apa yang berukuran besar? Mamalia. Oke, mamalia. Terima kasih, Teti. Ya. Ini terima kasih atas jawabannya. Jadi betul ya, mamalia di situ ada apa di situ? Ada. Betul. Terus apa lagi yang bisa kamu lihat terkait burungnya bagaimana? Warnanya monoton dan kurang menarik. Oke, warnanya monoton dan kurang menarik, betul ya Novi? Jadi jawabannya benar. Terus ada lagi? Pas? Oke, jadi betul ya yang sudah disebutkan oleh Fethi dan Novi tadi. Selain itu juga dia terdapat banyak jenis primata ya. Mata salah satunya itu adalah orang-orang. Oke, yang berikut adalah di daerah Australia. Nah, dia ini berada khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Contohnya yaitu di Papua. Apa yang bisa kamu ambil ciri-ciri dari sini? Mamalianya berkantung. Iya, mamalianya berkantung. Betul sekali, Penny. Terus yang berikut apa lagi terkait warna bulu burungnya? Warna bulu burungnya menarik. Iya, warnanya menarik ya, terlihat indah sekali ya. Oke, yang berikut adalah yang terakhir, daerah peralihan, yaitu berada di wilayah tengah tadi ya, yang diapiti oleh garis Wales dan Weber. Ini yang dari NTT itu mana yang kamu lihat di gambar? Komodo. Betul ya. Oke, selain komodo gambar kembali
itu apa? Anoa. Oke, dan yang ketiga? Burung maleo. Iya, burung maleo. Betul ya. Apa ada pertanyaan? Pas. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita pembahasan lebih jauh. Ibu minta kita semua untuk keluar. Kita keluar dan mengamati daerah sekitar kita ini. Ada tidak flora yang endemik berada di sekitar lingkungan kita ini? Silakan berdiri dan kita keluar. Ayo. Jadi ini sudah tahu ini apa? Sudah. Sendana ya, kamu sudah scan juga kan? Sudah. Jadi sendana ini menjadi salah satu flora endemik di NTT ya, khususnya di daerah kita. Jadi bisa dilihat dia bisa beradaptasi di lingkungan yang kering. Iya, daerah kita kan daerah kering, tapi dia bisa beradaptasi seperti ini, masih tetap tumbuh dengan kondisi yang seperti ini. Oke. Sudah ya? Kita kembali ke kelas kalau begitu. Baik, Ibu. Nah, jadi ini terkait flora dan fauna endemik di Indonesia itu ada beberapa. Di antaranya itu ada apa yang pertama itu? Badang bercula. Oke, badang bercula satu. Dia berada di pembagian daerah bagian mana? Oriental. Iya, betul sekali, Hetty. Terus untuk komodo berada di bagian daerah mana, Bibi? Peralihan. Iya, daerah peralihan. Terus yang berikut. Cendrawasi, Efrin, dia berada di daerah mana? Australia. Ya, Australia. Benar ya? Nah, yang berikut ada flora. Di situ ada apa? Garcia. Ada di pembagian daerah mana, Nisa? Oriental. Oriental. Yang ini apa? Cendana. Cendana, yang sudah kita amati tadi ya. Dia berada di daerah? NTT. NTT, di pembagian daerah mana? Australia. Benar sekali. Tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu minta satu orang untuk mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Felicia, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu untuk persebaran flora dan fauna itu dibatasi oleh dua garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Untuk persebaran faunanya itu ada di daerah oriental, daerah australis, dan di daerah peralihan. Untuk sedangkan untuk daerah flora dan persebaran floranya itu ada di tropis, ada di hutan kering dan hutan mesir. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih, Genesia. Suatu penarikan kesimpulan yang bagus ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Genesia. Jadi itu ya kesimpulan kita. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Jadi kita tulis ya? Ya, Ibu. Oke, semua kelompok sudah masuk ya. Jadi siap, kita mulai ya. Siap, Ibu. Oke, jadi kuisnya ini kita mulai sekarang. Kita mulai baik. Benar, satu salah dan satu tidak menjawab. Oke, kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Oke, kelompok 3 nilainya 529, yang kedua kelompok 1. Ada lagi ya, dan juara 1. Oke, kelompok 2. Oke, nilainya poin cukup tinggi, 775. Sekarang Ibu minta kamu ambil satu kertas. Terus tulis di kertas itu, kamu refleksikan apa yang sudah kamu dapat hari ini. Terus masukan untuk pembelajaran kita hari ini itu supaya bisa diperbaiki pembelajaran kedepannya itu seperti apa. Silakan. Oke ya, jadi LKPD-nya nanti Ibu kumpulkan sekalian ya dengan refleksinya ini. Iya, Ibu. Oke. Ini kelompok 2. Oke, sudah ya. Jadi terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kamu sangat aktif, Ibu senang atas pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu mohon kamu persiapkan diri ya untuk minggu depan, karena minggu depan itu kita akan ada ulangan harian. Jadi belajar baik-baik ya materi di minggu-minggu sebelum juga kamu belajar ya. Oke, Ibu. Oke, siapkan diri baik-baik. Ibu
Samit ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu.